Ya, pemirsa, kegiatan tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singgigi Riau Minggu pagi diwarnai kericuhan. Dua regu dayung terlibat saling serang dan saling pukul hanya gara-gara salah satu tim kesal dengan sorak-sorai penonton. Kericuhan ini terjadi lantaran salah satu tim yang kalah kesal mendengar sorak-sorai penonton pendukung tim pemenang. Kericuhan makin tak terkendali setelah penonton terlibat saling serang. Akibat bentrok fisik membuat beberapa pendayung dan penonton terluka. Petugas kepolisian dan TNI berusaha menenangkan kedua regu dayung. Namun kedua kelompok tetap saling pukul, bahkan para atlet dayung melakukan aksi anarkis dengan merusak perahu lomba. Setelah 15 menit kericuhan terjadi, akhirnya petugas berhasil mengatasi keadaan. Panitia Lomba Pacu Jalur kembali melanjutkan tradisi turun-temurun yang pertama kali diadakan untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina di zaman kolonial. Namun sekarang diadakan untuk menyambut hari kemerdekaan setiap bulan Agustus. Indra Yosrizal, MNC Media, Kuantan Singgigi, Riau.